Halo teman-teman, balik lagi di channel kita ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa itu bimbel dan juga 5 rekomendasi bimbel terbaik di Indonesia. Pertama, apa sih itu bimbel? Bimbel atau bimbingan belajar adalah solusi populer bagi siswa yang ingin meningkatkan kemampuan akademis mereka. Nah, kali ini kita akan membahas secara mendalam apa itu bimbel, manfaatnya, merekomendasikan beberapa bimbel terbaik di Indonesia yang dapat membantu Anda meraih kesuksesan dalam ujian. Definisi bimbel adalah lembaga pendidikan non-formal yang menawarkan program tambahan di luar sekolah formal. Tujuan utama dari bimbel adalah membantu siswa memahami materi pelajaran, mempersiapkan ujian, dan meningkatkan prestasi akademik mereka. Sedikit mengulang sejarah bimbel Indonesia, bimbel mulai muncul di Indonesia pada tahun 1970-an sebagai respon terhadap tingginya tuntutan akademis dan persaingan masuk perguruan tinggi. Sejak itu, bimbel telah berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, bimbel dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Seperti yang pertama, bimbel reguler, yaitu menyediakan program untuk semua mata pelajaran. Yang kedua adalah bimbel khusus ujian, yaitu fokus pada persiapan ujian tertentu seperti UN, SBMPTN, atau CPNS. Yang ketiga adalah bimbel online, yaitu menawarkan layanan pembelajaran melalui platform digital. Berikut adalah beberapa poin manfaat mengikuti bimbel. Seperti yang pertama ini, meningkatkan pemahaman materi. Yang kedua, persiapan ujian yang lebih matang. Ketiga, membantu siswa meningkatkan prestasi akademis mereka dengan memberikan perhatian lebih kepada kelemahan dan kesulitan belajar yang mereka hadapi. Dan empat, bimbel menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kelima, program bimbel biasanya terstruktur dengan baik, mulai dari materi hingga jadwal pelajaran. Nah, teman-teman, berikut ini juga kita juga akan rekomendasikan 5 bimbel terbaik di Indonesia. Pertama, Ganesha Operation. Didirikan pada tahun 1984, menawarkan berbagai program mulai dari bimbingan SD hingga persiapan masuk perguruan tinggi. Keunggulan Ganesha Operation terletak pada metode pengajarannya yang interaktif dan bahan ajar yang selalu diperbarui. 2. Prima Gama. Didirikan pada tahun 1982, Prima Gama menyediakan program bimbingan untuk semua jenjang pendidikan dan fokus pada pembelajaran yang inovatif. Prima Gama juga menawarkan layanan bimbingan belajar online untuk memudahkan siswa belajar dari rumah. 3. Neutron Yogyakarta. Terkenal dengan program intensifnya untuk persiapan ujian, Neutron Yogyakarta membantu siswa mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi dengan metode pengajaran yang sistematis dan guru-guru berpengalaman. 4. Kumon adalah program belajar di luar sekolah terkemuka di dunia. Didirikan pada tahun 1954 di Jepang, metode Kumon lahir dari cinta seorang ayah kepada anaknya, dengan lebih dari 4 juta siswa terdaftar di lebih dari 24.700 kelas Kumon. 5. Ruang Guru. Platform bimbingan belajar online yang telah menjadi favorit banyak siswa di Indonesia dengan berbagai fitur seperti video pembelajaran, latihan soal, dan bimbingan live, Ruang Guru memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar di mana aja dan kapan aja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.